kepada Allah. Persiapan harus kita beramal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya, imamun adil, pemimpin yang adil. Sebagai tanggung jawab terhadap apa? Kepemimpinannya. Imam adil, sesen, bupati, camat, kabupaten, kepala desa, atau kita terhadap anak kita. Wajib. Ya ayyuhalladzina amanu, jangan ada yang merasa imam adil artinya dia sahabat menghidup orang lain. Sebenarnya kita juga. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa qudduha an-nas wal hijarah. Ya ayyuhal beriman, peliharalah keluarga kalian, peliharalah jagalah dari diri kalian dan keluarga-keluarga kalian. Imam adil yang pertama. Yaitu syarabun nasya'a fi ibadillah, pemuda dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemuda yang dalam hidup sesuai yang mencari dengan ikhlas, pemuda yang ingin kepada Allah, pemuda yang ingin yang penting pun ada imam pun dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah karena Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an sudah menyebutkan kalau buat orang munafik kan itu menyebut orang yang beriman. Sudah ayat-ayatnya. Wa ibadur rahman alladziina yamshuna fil ardi hawna wa idza khatabahum al-jahilun qalu salaama. Hamba Allah ila jalan di dunia untuk taat ibadah kepada Allah. Tetapi apabila ada yang mengganggu, orang munafik kita mengganggu, qalu salaama. Iblis itu tak tahu mengganggu orang yang beribadah. Jadi ada wakilnya, anak buahnya, manusia yang mengganggu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kaina pada akhir zaman, kita mudah tidur al khairi ahwana pada hari kiamat. Kaina kita ini ada dapat orang yang mengajak kita dalam taat. Tidak ada yang mengawani kita dalam taat. Tetapi apa? Wainda mudah tidur al syari ahwana bila kita ada maksiat, baru berfikir ada yang memaham kita. La tajiduna ala khairi a'wana wa tajiduna ala syarri a'wana. Alhamdulillah. Allah hadas sudah. Hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Syabun nasya'a fi ibadatillah. Wa rajulun nomor 3. Wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Seseorang hatinya itu sering lawan masjid. Bila sampai yang salat subuh, nah berniat insyaallah salat subuh. Bila salat subuh